Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa Kau muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita untuk bisa kita amalkan dengan itu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala bisa terbuka lebar buat kita semuanya. Di bulan Agustus tahun 2022 ini, Dewan Fatwa mengadakan sidang yang ke-10. Di antara permasalahan-permasalahan yang dibahas adalah satu fenomena yang lagi naik daun di tengah masyarakat, lagi ngetren, yaitu fenomena sebagian dari saudara-saudara muslim kita yang gemar memiliki apa yang disebut dengan sebutan boneka arwah, atau spirit doll, kata mereka. Nah, ini yang mendorong dewan fatwa untuk mengkaji apa boneka arwah ini sebetulnya: dikaji hakikat dari boneka arwah, kemudian sejarahnya dari mana, kemudian ada apa di balik itu semuanya. Setelah mengkaji ini semua lahirlah beberapa kesimpulan yang disepakati oleh semua anggota dewan fatwa itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa syariat Islam melarang memiliki ya, syariat Islam melarang memiliki, membuat atau menjual boneka yang menyerupai makhluk hidup yaitu boneka yang menyerupai makhluk hidup. Dua, hukum memiliki boneka yaitu boneka arwah ini dirinci tergantung keyakinannya dan alasan kepemilikannya yaitu jika meyakini bahwa boneka arwah ini mampu mendatangkan manfaat dan menolak balak madharat maka ini hukumnya syirik besar. Yang kedua, jika meyakini bahwa boneka arwah ini ya, dengan memiliki boneka arwah ini lewat sebab ini Allah bisa, Allah bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat, maka hukumnya syirik kecil. Karena dia mengambil sebab yang tidak disyariatkan, yang ketiga, jika memiliki boneka arwah ini sebagai koleksi saja, dia tidak meyakini bahwa boneka ini mendatangkan manfaat atau menolak motor tidak, dan tidak pula dia meyakini bahwa boneka arwah sebagai sebab-sebab datangnya rezeki sebab bisa mendapatkan manfaat, sebab terhindar dari madharat tidak dia tidak meyakini ini, tetapi hanya sekedar suka atau ikut-ikutan tren. Ya, mengoleksi atau ikut tren maka dilarang ya hukumnya dilarang mengoleksi dan memilikinya. Kenapa? Karena ini menyerupai orang-orang kafir menyerupai orang-orang yang telah berbuat kesirikan yang tadi itu. Inilah keputusan yang telah ditetapkan dalam sidang yang ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.